بعدين نمر عليهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jadi tahapan demi tahapan tentang mensiasati agar selamat daripada berbagai macam rintangan untuk menghambakan diri itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mandung kita sebutkan beberapa poin, termasuk diantaranya adalah tahapan pertama, yaitu tahapan ilmu dan ma'rifat. Artinya angkon ibu tu do pengetahuan ilmu tentang ilmu ibadah so lang susah tiba doh hasil na ilmu pengetahuan ni, maka menghasilkan maya tentang perkhidmatan ni bagi Tuhan ni ba, penghambaan diri, pengabdian sepenuh hati, mengetahui syariat zahir dan syariat batin, kemudian merasa lemah maiba di segala keadaan ini, merasa berdosa maiba akibat kebodohan niba di Tuhan ni baik, selama naon dengan adanya penuntutan ilmu ni baik, ilmu-ilmu agama ini baik, maka adong magiat niba setelah di mentaubati sebelumnya. Karena tahapan yang kedua adalah tahapan taubat. Setelah hasil ni maksud tidak usah nang kini, meranjak kepada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan tentang pengetahuan kepada awaik. Nah, idukun awaiki adalah rintangan-rintangan. Sehingga setelah melalui tahapan-tahapan rintangan ini, dihadapkan busaimai itu beberapa persoalan, termasuk membiasakan diri atau membebaskan diri daripada kepentingan-kepentingan dunia, termasuk bagaimana di dalam naik adalah uzlah, tahapan-tahapan ini. Kemudian memerangi syaitan, mengendalikan hawa nafsu, luhut dan lain-lain sudena. Jadi sudena tahapan-tahapan non bab awaiki, rintangan-rintangan ini nadung dilalui, maka beranjak maita kepada tahapan yang keempat adalah tahapan awarit. Itu pun awariton, godaan-godaan. Karena begitu ibadah tu Tuhan ni ba, bahatan dan berbagai persoalan yang kami lalui, bahatan dan berbagai macam persoalan yang kami rintangi. Jadi godaan-godaan ini membutuhkan kepada beberapa perkara selamat tiba siang rintangan-rintangan yang kini ini, godaan-godaan. Termasuk di antaranya ketawakalan tu Tuhan, pertama dalam persoalan rasuki. Karena nama ibadah hon pasti bisa Tuhan rasuki, bisa jadi kan, bisa jadi. Jadi kon tawakal mai bae dirasuki ni tentunya Allah Subhanahu wa Taala, balai bana menjalani jalan ibadah tu Allah Taala. Kemudian menyerahkan sepenuhnya ima tempat munculnya getaran-getaran, bisikan-bisikan nadong sian hati-hati ni ba. Songon ni jo dibutuhkan kesabaran-kesabaran nan indala tentang perkara rintangan-rintangan nan menghadangi iba di dalam mar ibadah tu Tuhan ni ba.
baru yang terakhirnya adalah keredoan, ridho nibai, itu Tuhan nibai. Anso hilang rintangan-rintangan ni, on meresep naubat na, sehingga iba bisa mandalani ibadah idohot, dohot kebaikan-kebaikan na, na ingin kon ni Imam Ghazali. Jadi di dalam panjalanan ni ibadahi terkadang muncul berupa kemalasan, kebosanan. Maka maranjak busaimai bin Imam Ghazali tu tahapan napa limana, lima tahapan. Bawa'if, ini kun bawa'if adalah tahapan khauf dan roja', biar ni batu Tuhan ni batu harapan ni batu saya. On mai tak haji di minggu lewat. Nah itu kon bawa itu adalah anu kurang na motivator gerakan Nabi saman semangat kon ni basian kelemahan ni bai sian kemalasan ni bai sian datangnya nang kin kebosanan ni kon adong bawa itu ima sifat na adong rasa mendorong hati-hati ni bang sifat roja dan khauf. On ita surahkan tu Allah Subhanahu wa taala ni Ghazali billahi taufik wal inayah, hanya karunia Allah lah taufik dan inayah, pertolongan. Pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping tahapan ini harus diketahui pula ada hal-hal yang akan merusak daripada perjalanan ini, perjalanan rojak dan khufiarung busero pinamang guru wetina. Ima perkara ria mujub, termasuk ria adalah na pamer, na mujub termasuk yang na sombong berbangga-bangga dan seterusnya. Maka berhati-hatilah terhadapnya, terhadap ria mujub. Sudah perkara-perkara sifat na mazmumah ini, lakukan mazmumah adalah sifat yang tidak baik, yang tercela. Dan inilah tahapan selanjutnya, tahapan yang keenam adalah tawafan khawatih, yaitu pencemaran, penodaan terhadap ibadah. Tapi kon nebo tu nama mencemari, nama nodai ibadah ni bang. Dalam hal ini dibutuhkanlah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurnian jiwa agar selamat. Di samping memohon pertolongan Allah taala, perlu perenungan bahwa ia sudah tenggelam di dalam lautan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman atas segala karunia-Nya. Dari hal ini sampailah ia kepada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan hamdan wa syukur, yaitu tahapan pujian dan kesyukuran sebanyak-banyaknya. Apabila ini dilakukan terus-menerus, maka sampailah dia kepada puncak tujuannya, yaitu keridhaan, kerinduan dan keridhaan, sehingga sampai kepada taman ketenteraman, ketenangan, kemudian martabat keenokan, yaitu manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga memperoleh mahkota kebesaran dan kemuliaan di dalam agama. Dari tahapan terakhir nang dilaluani adalah hamdan wa syukur. Jadi ada pertanyaan, manakah lebih banyak, lebih baik pahala sabar dan kesyukuran? Ninna sada. Ide do boratan sabari daripada syukuri. Makanya sebagian ulama berpendapat yang lebih berat adalah amalan hamdan wa syukur. Dimaksudkan Imam Ghazali tahapan yang terakhir, lima tahapan hamdan wa syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tu je senantiasa. Bosobarin tong memori dibanding syukuron dah. Karena buktina bahat alak mai benni Allah Subhanahu wa taala ujian, bahat busena na sobar. Memang bahat juna sobar, man bahatan dina sobar. Setelah ijalani ia ngulunya nailen ni Tuhan.
Eh begitu ini nggak naik ini tingkatkan Allah Subhanahu Wa Taala menghidup di manusia ini. Ternyata bahat nasuni sama syukur dan memuji Allah Taala. Pas menentukan itu Tuhan di Quran. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguhnya manusia ini diciptakan dalam keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila diberikan ujian bala cobaan jazua, maka dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Apabila Allah berikan kebaikan-kebaikan, maka dia akan lupa diri, kikir dan lain sebagainya. Karena tahapan terakhir yang akan kita lalui dalam pembahasan pangkajian tentang kewatuan, lima tahapan hamdan wa syukur, pujian kemudian kesyukuran. Sehingga dengan adanya pujian syukuran ini selalu, syukur selalu, apa pun yang terjadi, maka akan dapatlah lazatnya, manisnya, enaknya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kerelaan dan keriduan Tuhan kita. Hasil daripada itu semua, lima hasil ini nafi tunang kinan dengan Imam Al-Ghazali, yaitu memandang dunia ini menjadi hina ning Imam Ghazali, karena dia telah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan rasa rindu yang mendalam ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Jadi kan rasa rindu itu Allah Subhanahu Wa Taala jadi hilang sudena, hilang sudena. Ada namai pandangnya, mai saksinya kebesaran ni Tuhan ni saja. Ida ya kebesaran ni Tuhan ni dirinya di luar ni dirinya. Sehingga yang muncul hanya kesabaran, kesyukuran, pujian saja itu. Lewat ada nai menjadi sebab mai rasa rindu mendalam hati-hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masyarakat para ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai tidak ada yang ia inginkan kecuali berjumpa dengan yang dia cinta. Si pecinta dut nai cintai indah dongon tuntutan indah dongon jalakion kecuali mersumi ya. Asal mana malungun nadongi alak nai lungun kon kecuali mersumi ya. Oh kesimpulan bisa pene lungun kuni lagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi on mata tahapan-tahapan yang kita lalui on adong pitu pada kesimpulan. Yang pertama adalah ilmu wal ma'rifat. Di tahapan ilmu nang kan perlu kita dalani ilman dalani ibadah. Kenapa dua na tahapan taubat. Kemudian awai kadong rintang-rintang. Kemudian awarid kadong godaan-godaan. Bawahi mesti ada motivasi motivator penggerak penyemangat di diri ini. Karena terkadang muncul rasa malas, rasa bosan namar ibadahi. Ngongarong bawahi ton motivatori pendorong ini, maka tidak akan ada semangat gairah untuk ibadah kepada Allah. Kemudian adong nelokon khawadih mencemari segala sesuatu ibadah nebe ini adong naman cemarina jadi pun kita butuh tahapan-tahapan ini Imam Ghazali. Sehingga muncullah tahapan yang ketujuh, tahapan hamdan wa syukur, kerelaan, kesyukuran senantiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu maka dia akan memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Romahara namani dia keindahan nai beni Tuhannya sejauh siap indah dong disiupat celabe dalam kehidupan nyawon dalam namandarani dalam ibadah untuk Tuhan. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan aqobatul ula, yakni aqobatul ilmu, yaitu tahapan tentang ilmu. Ilmu itu merupakan sumber segala kebaikan. Jadi ini Imam Ghazali itu adalah sumber, sumber dari ilmu. Sedangkan di dunia saja mai tidak sangat sumber perkara dunia saja lah. Masa sendiri data pentingnya ilmu pengetahuan ini dalam kelancaran kesuksesan ini segala saja perlu ilmu. Apalagi naibanajik mandala ibadah pun perlu ilmu, karena dia adalah sumber segala kebaikan. Di dalam kajian ini nangking ilmu untuk ibadah, karena pun saja dalam tu. Setelah ilmu, kalau orang praktek, nah praktek itulah ibadah.
maka ilmu ibadah honing Imam Ghazali merupakan permata yang sangat indah, permata yang sangat luar biasa, karena keduanya lah kita dapat memahami pemikiran-pemikiran para ulama. Bahkan karena keduanya ini, yakni ilmu dan ibadah inilah diturunkan kitab-kitab suci. Suara wa nabi dulu bisa ada majelis, tapi majelis ilmu di Masjid Nabawi di sia dong sada tumpuk ala nomor zikir, orang nak tumpuk nomor membahas ilmu pengetahuan. Begitu nabi keluar datang, ini dia itu pot nabi, yaitu ilmu, yaitu majelis ilmu. Sehingga nabi mengatakan, aso majelis ilmu itu putih nabi ini majelis zikirah topon nabi inta, karena saya diutus ke dunia ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi antara ilmu dan kitab ibadah adalah merupakan permata yang sangat indah. Kedua-duanya ini adalah dengan asbab adanya ilmu dan ibadah ini bisa kita mendapatkan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran ni ulama-ulama dohot ilmu ibadah hon mada sudah kitab-kitab suci yang tinggi turun karena sudah izinah imam ilmu pengetahuan. Dan diutusnya para utusan, yakni para ambi alimu salatu wassalam, asa utus para nabi alimu salatu wassalam di dunia tidak lain kecuali untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, so hilang kejahilan, so hilang kezulumatan, kebodohan dan diri manusia. Dan karena kedua-duanya ini adalah langit dan bumi diciptakan, begitu juga dengan segala isi-isinya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langkinin langit dan bumi yang sudah isi naik harus diciptakan Allah ta'ala sebab ilmu dan amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. On berada dalam surah At-Talaq. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sab'a samawat, tujuh petala langit, wa minal ardi mithlahunna, semisal bumi begitu juga, bumi merlapis-lapis keturun diciptakan Allah ta'ala di isi langit. Yatanazzalul amru bainahunna, dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berlaku padanya. Jadi ada dua perintahnya Allah di langit, ada perintahnya Allah di bumi. Bahkan Al-Quran ini diturunkan sebelum ke dunia, dibacakan dulu di langit pertama, di langit pertama sampai ke bumi. Jadi diciptakan Allah Ta'ala langit bumi sudah isi-isi naik. Yatanazzalul amru bainahunna, ada perintah ini Tuhan di bawah naik. Apa perintah ini? Ilmu dan amal. Jadi langitan pena isi naik sudah malaikat, ada orang perintah ini Allah, ada orang ilaksanakan para malaikat dan sama ibadah. Tidak pernah sumber ilmu para malaikat itu baju dari merimu pada kita. Kita kan lahir pincat di dunia. Anggur lain mandu adong semenjak zaman dahulu. Tidak pernah lahir kita adong malai hilangit nafas ada apa dua sampai pada dunia. Jadi mamar amal kita malai si semenjak diciptakan oleh Allah adong nak sujud selama lamanya. Semenjak diciptakan sampai kiamat. Adong nak berdiri semenjak diciptakan sampai kiamat. Nak rugu saja, pas katong berdiri semua ibadah supaya enggak. Jadi diciptakan Allah Taala langit bumi, ada perintah di sini. Perintah apa? Yaitu perintah ibadah. Pada dong ibadah, ini benda seorang ilmu nih. Berarti mana ilmu sih? Termasuk maksudnya alam semesta, jin manusia nak dong diincar di bumi. Sudah benda-benda on. Karena ada orang memerintah itu langsung. Jadi ame sada tetek udan nama netek ulang itu dunia on indah luput sen perintah ni Tuhan. Bahkan adong malaikat manjagonan yang ulama tafsir. Indah kehe malaikat na manjago sa tetek aiki sebelum dikawalia sampai tunai perintah kuni Allah Ta'ala. Begitu juga dengan
buah-buahan, baik itu padi, baik itu ya rambutan dan durian segala macam. Adong do malaikat di manjago na ini ulamai, dan dia tidak akan berangkat sebelum sampai ke mulut orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini perintah Tuhan ini kan, adong ibadah di bawah sana, akan daun-daunan ini sirena, adong perintah ini. Makanya ketika gelincir matahari di zuhur hari mulai condong ke arah barat, maka seluruh makhluk min Allah Ta'ala nabinta berzikir kepada Allah. Iman adong di Quran, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih semuanya. Bilang dong kon gulung bumi na sumar tasbih, maka narong de sara ulama tasawuf nasora ya mandege mandege duhu. Idege ya duhu tangis ya. Siapa ya bahas tangis ko terdege au duhu tibo. Ko ana ada urusan na tu duhu tibo. Ia pada wana marzikir dari Tuhan. Awan mana? Jadi ada perintah di surat lain. Langit bumi ada perintah. Surat telak dalil. Jadi orang terong namanya apa? Aina dalil. Dia mana dalil lah? Ya buha. Tidak ada dalil lah. Pergi sini berzikir. Awan mana? Ada perintah di Tuhan di sini. Langit dan bumi on. Tapi itu lapis on sudah nak buha. Ia tanah zalil amru bainahunna. Ada perintah di Tuhan di bawah sana. Kemudian lita'alamu agar kamu mengetahui. Nah, sebetulnya marani Tuhan. Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa dia atas segala sesuatu. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya Allah itu ahab meliputi, bi kulli syai'in alima, bi kulli syai'in ilma. Jadi ilmu ni Tuhan ni meliputi segala sesuatu, langit kah bumi kah, meliputi ilmu ni Allah Ta'ala itu. Makanya on makin pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan malaikat lebih duluan mengetahui Al-Quran daripada manusia. Begitu Yoban Jibril alaihissalam Al-Quran on menghadirkan Allah Ta'ala, Yoban namun lauhil mahfuz, kemudian dibacakanlah langit ketujuh, keenam, kelima, sampai langit pertama, baru Yoban dunia. Ini sunnah ulama tafsiri. Pajolo ribu tu malaikat itu kurangi kalau itu. Arab pajolo dibaca ini. Bahkan orang-orang yang tidak ada amalan malaikat di dalam dirinya, maka nanti ketika dia meninggal dunia, ruhnya tidak akan boleh lewat daripada pintu langit pertama, kedua sampai seterusnya. Karena malaikat ini adong di amalan-amalannya lain, nadi khususkannya Allah tua lain, berupa adong na berdiri saja dungi ciptaunya, adong na rukuk saja dungi ciptaun, adong na sujud saja dungi ciptaun, adong na i'tidal saja juk duduk antara dua sujud. Ibadah ni na malaikat ni mana ini rangkum tu hitam sudah na menjadi perkara sumpahyang. Makanan ku ngarang sumpahyang kita pun disuruh muncul satu langit ini apa jelas Tuhan karena ngarang amal ni malaikat ini dirimu. Karena halai pemar aman lelai saya dulu hilang hitan, adong na jongjong, adong na juruku laksana ibadah sembah, kita sembah yang irang kuman ni malaikat, misalnya apa ibadah ni malaikat, misalnya di waktu Isra Mi'raj ni Nabi Ta irang kuman ni ibadah ni malaikat, di mana yawani pincatnya dunia. Makanya penting ilmu dan ibadahi dilaksanakan di dalam penghampaan diri ni bagi Tuhan, kita tolak syarat najat. Karena di jalaki ma guru namanya mpeo ni batu na sampe jalakan ma pembonceng ni ba mbone suibu to dalan na ina so wajib kita menuntut ilmu, baik ilmu syariah na, baik ilmu hakikah na, ilmu torifah na sude na dungi sang irangkum ni ulamai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Inna ciptaan da boi jin manusia kecuali syaitan ta'ala yang Tuhan. Illa liya'bud, syirik disembah kala yau. Tafsir niya'budun katorangan na, sendiri ni rupo niya'bud menyembah, o illa liya'rifu. Na tafsir nani Ibn Suyuti, kecuali syaitan da Tuhan. Jadi ligi malumah ni dirimu sebab Tuhan kuat Tuhan ni. Juga Tuhan everything Allah Ta'ala. Karena awal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kenalnya berhadap-hadapan, tidak.
ikabutu yang ebeteng, ikabutu itu nak lemah. Lagi mana diri tak kau buat? Dia memang butuh diri tak nak lemah. Lagi mana wah? Nggak terkalah kon mata ika, gitu mau rumah saja. Ini mana lemah? Ini mana diri tu? Ibu sih nak lemah. Mana ibu tu ni yang perlu kau nanti? Ini mana lemah? Tinta ika? Ini dah mabeteng ni Tuhan ika? Sanggur itu ibunya boleh ya? Ini dah gorengan, manci bisa boltok bang, ha, mali. Nanti lo mahami, engkau namangan mau sebuah butong. Emang ini namangan bisa butong, buah doang, pada izinkan Tuhan. Nah, emang, lo matai. Jadi, indah cipta Tuhan kita manusia, ambil jini ko, illa liakbudun, kecuali mana mangit manyombah di tahun tu siya. Senjata carana, ini kon utamangan jin, illa liakbudun. Sesuai tetanda ya. Ini cara menanda nah langsung ni dari mata nggak bisa tuh gigi jadi diri lemah nah kan gigi mampat minggu mengenai sehat pun Tuhan nggak bisa lah al kan bisa tuh kini cabut Tuhan timpu sih banyak di rumah lagi tanti hari banyak sih timpu sih kini lihatnya tuh bol topi kan aman jadi lemah nih pulang dokon babi tuang kubit tuang kurun nih bapain maju lang kon mangan butong bitu ni bukti nang kon nalik rasa kini Tuhan ni pangan mani dah lemah ni tahun mada ima guna ilmu jadi ciptaan kita Allah Ta'ala itu ni mari barah di tahun ilmu ibadah nah ibadah nak saja barang itu tutup ilmu mau ibadah nak saja naron senjang ibadah nak sebut tu amal kon nah ima si tutup ay mada kemudian semasa kau hidup di dunia jangan kau sibukkan, jangan berpayah-payah, jangan berpikir kecuali untuk ilmu dan ibadah. Pulang kau sibuk, awang kesibukan ini mengobat kupingat pengetahuan agama. Pulang kau mar susah-susah, kecuali susah-susah ini untuk ibadah dan ilmu ibadah. Pulang sukarina terkuras pikiran on kecuali untuk ilmu dan ibadah. Tersongong sudut pandang yang punya syakur. Sudah ada buah ilmu ini pada intinya tujuan naik sudah ada. Perlaku. Contoh. Ada dua hal yang nah, beda jurusan. Nah. Satu, beda jurusan kedokteran. Yang kedua, beda jurusan keustatan. Nah, beda keustatan pondok ini kan. Anggol ibu itu kan ilmu kedokteran. Nah, dunia ada ini luar. Indah bah, tujuan naik ada lagi. Dan yang kini jadi dokter, ya, anak masuk pada pengen bantu ya. Jadi ibadah di sini. Ada. Berarti sibuknya nanti menjelaki ilmu ke dunia ini yang kau tujuan nanti ibadah itu nanti menolong kalau sen keahliannya berarti sibuknya ini kolong kondusi di ibadah jarang nyalak suni memang suni bisa nanti ke ustadzan kau pengen ini dari akhirat saja yang pintu itu ini gimana ujungnya ujung ini perkara juannya ya undangnya aku ngali marasuk ibu ngara bapaknya bo lobes tu baik ke akhiratan ni ke ustazan mani doi jadi para karejo ni ujung naik ni jadi apa ilmu mu ban maskil ni manjani ibadah pada bunga ancik dalam nasupan santer ni non ning haro cit kor ni mosi kada o misalna tukang suntik do pada ibu jogoto nalak nama butuh kon memang ngarung bagi hanya ai sima guna nama nama jadi keilmuan ni iben ko tujuan nang tu ibadah. Jadi ngasih sia loja mi ben ngasih sia sibuk mi ngasih sia fikir mi nama nuntut ilmu kebidanan ni. Kira-kira ni bukan kepantarian ni. Ada iman tu. Ai selain daripada keduanya adalah batil. Jadi ni kita ujung ni perkara juan bo penapak umum yang gone ben membantu alam. Contoh nao misalnya ahli engineering dihasilkan ko sada karya tanah paten sehingga bisa bersaing di dunia internasional produk ni keluar kota akhirnya bahan-bahan nanang kini ni keluar kota bahan usai bantu kualak sen amal luar ni anak asolong karya tanah ilin kira-kira ibadah ni untuk ibadah ni kan tolong menolong dulu ni nah ibadah jadi bawa penang kini perkara dunia ni tuntutnya ilmu ni tujuan naik benya itu ibadah nah indah batil ni marlabo me marlabo
Rindang ko na dunia ke pesantrenan sajo, so bisa mari barat na. Ligi ma tujuan mining buya satu. Ligi na do, ligi do, ujung naik ligi. Karena bayan mau ujungnya akhir di hayat pohon. Naringan, pala horon tong al, na biya so ike FC, dada doban tu son. Ah, ima lah. Ah, ima. Tasa karto no, kan ngamu mo eh. Naik lah, sandam iso. Ah, ima. Ima, sorry tu. Jadi sibuk ni di si Marlabo. Payah-payah mini si Marlabo. Pikir mini si Marlabo. Ay mara. Jadi on ma untuk mukaddimah bab awaik, bab yang pertama yang mesti dilalui yaitu bab ilmu dan ibadat. Ulang bisa kon na dua non. Jadi hope jurusan komputer ko misalnya. Ah dunia ini eh, mau pe na dunia yang kini ilmu ini. Ligi tujuan naik ujung naik ligi. Kira-kira dong lo ujung naik peluang-peluang untuk ibadah. Abar tinggal sih saya ilmu itu untuk. Kami ilmu sudah nemu Tuhan. Kami lo kontrol ilmu dunia. Kamu Allah Taala deh. Ilmu bercocok tanam. Wahyuni Allah itu Nabi Adam alaihissalam. Ilmu mampain ya peralatan perang Nabi Idris alaihissalam. Mun Allah Taala di wahyuna. Ilmu ke PNS-an. Kamu nubai. PNS na pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tentang ini kosong PNS nari manyo baru masuk. Nabi Yusuf ini malik benda harapan negara ini tu yo banyak itu ibadah ini tu ini mah hebat jadi ngapi nanti jadi wali kota wancu kota semalam ada membayang ke wali kota anmi jadi ibadah saya guna nama untuk ilmu serung gue pernah sotik juga kan? Jadi indang kon ilmu nang kini nang ilmu aru kata naita maksudi nai maksudmu misalnya sama nak ilmu akhirat saja tujuan nai do tujuan ni ibadah itu baru pas tujuan nai do peluang jadi ibadah berarti tidak batil ya boleh bisa membantu alak sudena on na insyaallah nang kenaro sambungan daripada bab awaik yaitu tentang bab ilmu. Ilmu adalah permata yang paling berharga dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan naruh insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin rahman rahim maliki yaumid din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana qirabatan lana fi dinina ma'a ahli al-kufri wa al-sawadakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqhum kulla halalan da'ima. وإن لتكي أول علماء نعوى به الخير ونكفي كل شر يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Kau mungkin lana.